masih bersama Spurs. Baik. Sekarang sebentar lagi saya akan melaksanakan meet and greet. Saya punya tim juga. Kamu panitia bukan? Bukan. Jangan-jangan bukan. Benar panitia? Oke. Baik. Sekarang saya pengen tanya, ini kita akan mempertemukan Smash dengan fans-fansnya. Smash. Sabar. Tolong Pak, agaknya panitia Pak. Baik. Baik, perjalanan Smash hampir 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Banyak perubahan yang terjadi di antara mereka. Sekarang kita akan lihat satu persatu foto zaman mereka dulu dengan sekarang. Yang pertama ada Bisma. Kita lihat Bisma zaman dulu. Bisma, lu inget gak foto lu yang dulu itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa? 2010. 2010, berarti 9 tahun yang lalu tuh. Tetap keren ya. Coba dong pose kayak gitu dulu. Coba pose kayak zaman dulu, kayak 2010. Satu, dua, tiga. Wah! Berikutnya ada Diki, zaman dulu seperti apa? Ngapain itu kamu begini? Hah? Apaan dari dulu lu udah ada? Coba, enggak itu coba ingat tahun berapa dulu? 2010 tahun. Sama 2010. Coba gaya zaman dulu. Itu tangannya. Kiri, tangannya. Ini yang baru. Tangannya salah, tangannya. Oke, 1 2 3. Enggak. Lu gak kayak gini waktu gimana? Itu. Gimana? Coba coba. Kan lu yang itu coba, ya, gue waktu yang ngarahin. Bibirnya. Kakinya dong ini. Bawahnya gak kelihatan. Itu, ya rumah seperti itu. Kan lu yang ngarahin. Gak jadi so tau lu. Itu kan bawahnya gak kelihatan, tapi emang bener gini. Itu untung bawahnya gak kelihatan. Kalau kelihatan bawahnya, dia pakai hak tinggi. Oke, berikutnya kita lihat Ilham zaman dulu. Ini dia. Wow. Ayo bedanya gelut-gelut ya. Sama, itu 2010. Semua on. Ya, coba. Gaya zaman dulu. Ilham. Set. Gimana? Agak mencam. Nender. Keren. Ya. Berikutnya ada Rafa. Foto pasti gini-gini dulu. Taruh nih kita lihat. Kenapa Rafael kalau mau foto? Rafael kalau mau foto pasti gini-gini. Kenapa emang? Biar ngatur biar matanya keren. Matanya belok kan. Itu kenapa rambutnya tebel banget ya? Enggak ada. Bentar. Eh, mata lu kayak copet Senen. Apa lu? Coba mat ya, coba peragain gaya zaman dulu. Satu. Jadi sebelum foto tuh aku kayak gini dulu. Biar belum. Emang ngaruh? Ngaruh tuh. Ada juga. Iya. Oke, dan terakhir ada Reza. Eh, sini cak. Tapi bagusan dulu. Sebentar, Reza dulu kayak tukang tahu bulat ya.
Coba aja. Harus dibuka aja. Pegang, pegang lu harus pegang buka. Ini. Buka. Pegang ini. Buka, buka. Iya. Oke, okay, satu, dua. Senyumnya samain. Senyumnya samain. Satu, dua, tiga. Oke. Ampun, ampun. Itu dia mereka dulu dasnya. Dan sampai sekarang net, mereka tetap keren. Panitia, ya, saya bagaimana persiapan untuk meet and greet? Udah banyak fansnya di belakang. Nama fansnya apa? Smash Bless. Smash Bless, oke. Okay. Ben, ya. Ben. Smash Bless. Smash. Itu Smash. Ini kan boybandnya namanya Smash, fansnya Smash Bless. Smash, 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 Smash Bless, anginnya. Perasaan itu wes-wes ya? Smash, lirik aslinya Smash. Smash, 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 Smash Bless, anginnya. Oke, okay. Kita panggil ini dia fans-fansnya Smash, silakan disuruh masuk. Smash Bless! Aku Smash Bless, Om. Tenang. Mau salaman boleh enggak? Ya, tenang. Oke, boleh. Boleh aja. Kamu Smash Bless cabang mana? Cabang Cimahi. Dekat rumah Rangga. My God. Di Cimahi Smash Bless ada berapa orang? Ada 16.000 orang, 5. Oke, 16.500. Paling ngefans sama siapa? Aku paling ngefans sama... Oh my God. Siapa? Aku. Kamu kenal satu-satu coba, dong. Sebutin kenal. Satu-satu personilnya. Dari ujung. Dari ujung. Yang ujung namanya Lapaer. Ya, tuh. Lapaer. Gimana? Rafael, bukan Rafael. Siapa? Lapaer. Siapa? Lapaer. Ra-ra. Ra. Pa. Pa. L. L. Rafael. Lapaer. Rafael. Samping Rafael. Yang sampingnya itu namanya Diki. Diki. Sampingnya Diki. Sampingnya Diki itu... Bentar ya, gue ingat-ingat dulu. Reza. Reza. Sampingnya Reza. Sampingnya Reza. Lupa gak? Si Bisma. Ih, aku tuh deg-degan tau gak? Sampingnya Bisma. Rilham. Rilham. Oh benar. Berarti asli Smash Bass. Iya. Kamu bawa apa? Ini aku bawa. Berapaan? Ih, enggak berapaan nih buat dia. Oh. Ih, tapi aku salaman dulu boleh enggak? Boleh, salaman sama salaman Smash. Salaman dulu boleh kan? Oh my God. Aduh, harus ini doa-doa dia. Kok berani ini ya? Mau ngasih apa? Jadi ini aku bawa hadiah. Oh berarti satu kotak nih buat satu orang? Satu kotak buat satu orang. Waduh. Terima kasih ya. Ada yang buat Bisma. Buat Bisma. Oh ini buat Rafael. Buat Lapaer. Kamu mau ngasih? Lapaer. Jadi Lapaer. Aku tuh ngasih buat mereka semuanya. Oh. Buat Lapaer dulu. Lapaer dulu, oh yaudah. Lapaer. Ini aku ngasih buat kamu ya, oh my God. Oke, Rafael. Silakan. Rafael dapat apa sih? Wow, Rafael dikasih apa sih? Tuh kan, bentar. Bener kan? Apa nih? Hairspray. Nah, lihat tadi ini foto. Sesuai foto kan tadi. Tebel banget. Rafael punya cerita apa yang ada hubungannya sama hairspray? Jadi aku nggak bisa bawa maksudnya nggak bisa nggak bawa hairspray ke kemana-mana. Oh kemana-mana harus pakai bawa hairspray. Iya. Oh bukan salon keliling lu? Karena Rafael kalau rambutnya nggak kayak ibu-ibu pejabat, dia nggak mau tampil. Iya, harus on. Iya. Oh, berarti ini benda wajib buat Rafael. Benda wajib. Pesawat, dia nggak bisa nyender. Karena rambutnya nggak takut rusak, jadi dia gini aja nih. Kalau tidur dia gini. Dia begini. Oke. Berikutnya adalah susu. Kamu suka susu ini? Coklat, suka coklat sih. Jadi susu coklat. Baik. Terima kasih ya. Siapa tadi nama Smash Bless-nya? Kamu siapa? Namanya siapa? Iya. Namanya siapa? Nama saya. Lina.
studio. Winarto. Iya. Oh. Ini ada lagi buat kakak Reza. Reza, silakan. Reza, benar-benar dari Cimahi ya Reza. Iya kan? Ih, jangan deket aku. Kasih, buka. Nih, gak buka. Kira-kira. Gak apa-apa. Buka. Masa takut? Apa sih? Buka. Kenapa? So, Reza, buka gak apa-apa. Aman, Reza, aman. Pasti aman. Benda-benda yang ada kenangannya. Ada kenangannya. Kita lihat. Ada apa yang berhubungan dengan Reza? Kalau tadi kan hairspray. Ternyata Rafael tuh gak bisa lepas tanpa hairspray. Kalau kamu apa nih kita lihat. Nah kamu ceritain ya. Gak apa-apa aman buka aja. Aman. Reza. Masa takut. Reza kenapa lu takut? Reza. Gak. Masa sih? Dapat pocong junior. Sama sendal jepit. Reza ada cerita di balik apa lu ini tentang ini? Wah, kalau yang ini nih sendal jepit. Jadi waktu sholat Jumat bareng Bisma. Jadi gua pakai sendal jepit pas beres sholat Jumat, sendal gua kemana ya? Hilang. Terus disembunyiin sama Bisma. Ngumpetin nama Bisma. Iya. Jadi gua enggak mau lagi sholat Jumat bareng Bisma. Kira enggak mau lagi. Sampai sekarang enggak sholat Jumat. Gini, lu sendal hilang pulang pakai sepatu. Enggak. Oke. Oke. Ternyata Reza tuh takut banget. Tapi ada lagi. Padahal kerjanya Reza tuh sama temen saya nonton YouTube yang serem-serem. Oh, dia seneng nonton yang serem-serem. Seneng nonton yang serem-serem. Datang ke gua. Padahal dia penakut. Oh. Anehnya ini nih. Cari yang takut-takut. Dia cari. Dia cari. Lihat baru. Kasih lihat aja. Oke, berikutnya. Kenapa? Kasih gua lu. Oke, berikutnya. Masa laki-laki takut pocong. Oke, silakan. Mau kasih ke siapa ini sekarang? Ini buat Kak Diki. Oh iya, terima kasih. Oke, Diki. Diki dapat apa ya dari Smash Blast Cimahi? Kita lihat ini dia. Sepatu. Permen jelly. Salah. Ini. Kenapa Diki suka banget sama permen ini? Kenapa? Suka banget, nggak tahu kenapa. Emang dari dulu kayak kalau kemana-mana harus bawa permen. Kemana-mana lo harus bawa ini. Iya, harus bawa. Yang warna pink ya? Nah, warna warna apa aja? Warna apa aja? Oke, beda-beda ya. Apa host? Aku mau ngasih informasi. Apa? Dari semua personelnya mereka, Smes, Diki doang yang kalau koleo itu kolero. Apa ya gerakan? Korlero-nya dia paling gak bisa. Paling cepat lupa sama gerakan. Iya kan? Bener gak? Bener banget. Berarti Diki ini paling lemot kalau masalah. Makanya suruh ngedance susah. Oke. Berikutnya apa lagi? Ini buat kakak Ilham. Oke. Ilham dapat apa? Dari Smash Blast Cimahi. Diintip lagi. Dapat badut. Coba pakai. Kano, kenapa? Kenapa? Lo takut? Pernah ditakut-takutin badut atau gimana? Dulu pernah diculik Pak TK. Serius? Iya, tapi berhasil kabur sendiri. Jadi sampai sekarang takut badut karena waktu TK pernah diculik sama badut? Iya. Diculik, beneran diculik? Beneran diculik. Lu kaburnya gimana? Kabur
sakit, Pak. Kaburnya gimana, Bro? Kayak gitu. Kaburnya kayak gitu. Kabur nyelamatin. Kabur nyelamatin diri sendiri. Oke. Baik, pernah diculik sama badut. Kita kasih surprise. Ini dia badut yang nyulik dulu. Mau? Saya nyulik dulu. Oh, enggak ada. Lagi ada acara dia. Lagi ada acara. Dia lagi nyulik anak yang lain. Oke, terakhir buat siapa? Yang terakhir buat Kak Bisma. Kalian paling jahil pasti dijahilin. Oke. Kotaknya gede ya? Bisma kotaknya lebih gede. Besar. Ini sebenarnya nggak banyak yang tahu. Sebenarnya nama Bisma itu panggilan. Nama lengkapnya adalah Bismalam. Bukan. Bisikan maut. Oke, silakan Bisma. Dapat apa? Ini anak paling jahil di SMES. Nggak tahu. Apa nih? Oh, dapat. Ah. Kenapa? Kenapa lu dikasih ember, gayung, sama masker? Bisma nggak pernah mandi. Ya nggak pernah. Nggak pernah. Dijelaskan kembali. Jelasin. Nggak pernah mandi. Jadi dorok. Jadi kalau mandi tuh kan gini. Oh, ya. Bisma kalau mandi gini. Mandi, salah. Enggak. Sensor tangannya nggak ke lu tapi kayak sensor tangannya salah. Jadi nggak pernah mandi. Mandi siapa? Okay. Tadi lu. Hey. Nggak Bisma nggak gitu. Bisma katanya jarang mandi. Nggak. Seminggu berapa kali mandi? Jujur. 4 kali. Oh. Dari 7 hari. Berarti dia mandi dulu. 2 hari. Sekarang 3 hari. Sekarang 3 hari juga masih mending. Untuk kalau gua mandi tuh 12 kali. Januari, Februari. April. Bulan sekali ya. Bulan sekali 12 kali. Kalau ini apa? Kenapa Bisma di bawain masker? Maaf, yang lagi makan maaf. Suka buang kentut. Angin. Ya, oh, kamu lagi suka sering kentut. Berarti dia egois. Ngentut sendiri gak mau dihirup sendiri. Untung kentut masih gratis. Berbagi. Jadi berbagi. Gitu juga. Karena Bisma punya prinsip, yang udah diberikan jangan diambil lagi. Betul. Iya. Biarkan buat yang lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Smas. Ya aku takut tahu. Iya, sama. Oke, nanti kita lanjut ya. Tetap bareng kita di Obrolan Jabal Live.